Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Sabel Kreasi yang kali ini membawakan tentang cara bongkar kabel fiber optik dari gulungan atau dari drum dengan menggunakan drum jack dan dengan metode konfigurasi angkat 8. Oke, simak terus videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke, inilah kami sedang melakukan pembongkaran kabel dari gulungan. Nah, ini dengan menggunakan drum jack. Nah, inilah yang disebut dengan drum jack. Ada berbagai macam jenis sih drum jacknya. Tugas yang pertama, satu orang menjaga gulungan tersebut dan memutarnya, membantu pemutaran. Dua orang menarik kabel dari gulungannya. Dan satu atau dua orang lagi dia yang bertugas untuk menyelek atau konfigurasi angkat 8. Kenapa harus angkat 8? Karena untuk menjaga kabel tersebut supaya tidak melilit dan untuk memudahkan nantinya pas saat penarikan. Nah, ini kita bagi menjadi 4 atau 6 selekan konfigurasi angka 8 masing-masing satu gulungan ini 500 meter. Kita bongkar sebelum penarikan untuk memudahkan di mana nanti pas penarikan atau lokasinya sempit tidak ada tempat untuk menyimpan gulungannya tersebut. Nah, konfigurasi angka 8 ini semua kabel dibikin konfigurasi angka 8 sampai habis. Oke, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan tentang metode atau cara bongkar gulungan kabel fiber optik menggunakan drum jack dan selek konfigurasi angka 8. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.